Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat sore ya. Sekarang hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, waktu sore sekitar pukul 14.00 kawan ya, ataupun jam 2 sore. Nah, hari ini gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rezeki, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Dan ini update terbaru cabai rawit kaliber di usia 172 hari setelah tanam. Dua hari terakhir ini cuaca sangat begitu ekstrim kawan ya, hujan turun 2 hari 2 malam, sehingga saya tidak bisa melakukan penyeprayan dikarenakan cuaca yang hujan terus menerus. Nah, tapi alhamdulillah hingga hari ini di usia 172 hari setelah tanam, perkembangan cabai rawit kaliber ini tetap tumbuh sehat, subur, dan secara keseluruhan perkembangan cabai rawit kaliber ini tumbuh dengan optimal. Di video kali ini, saya akan membahas secara lengkap dan jelas cara mengatasi ataupun cara mengobati penyakit tanaman cabai seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian penyakit busuk batang ataupun busuk ranting, kemudian penyakit layu, baik itu layu fusarium maupun layu bakteri, dan penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering. Di video ini akan saya bahas secara lengkap dan jelas kawan ya, hanya saja nanti teknisnya itu berbeda dari setiap penyakit, baik itu penyakit patek ataupun penyakit busuk kuncup. Usahakan kawan ya, videonya jangan di skip. Karena setiap penyeprayan itu waktu dan dosisnya itu berbeda. Karena jika ada satu hal yang terlewat, maka perawatan tidak akan maksimal. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam pengobatan penyakit tanaman, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Ada 3 jenis merek fungisida yang saya gunakan untuk mengatasi ataupun mengobati penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk, kemudian penyakit patek, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Nih, satu hal yang harus diketahui kawan ya, bahwa dari teknik pengobatan yang saya aplikasikan ini bisa berguna untuk mengobati berbagai penyakit tanaman lainnya, seperti penyakit layu fusarium, layu bakteri, bercak daun, dan berbagai penyakit tanaman cabai lainnya. Nah, untuk obat yang saya gunakan, mari kita lihat kawan ya, karena sudah saya siapkan pupuk dan obat yang digunakan. Di lahan banyak daun berserakan bukan berarti tanaman terserang penyakit kawan ya, tapi di sini hujan sangat ekstrim, 2 hari 2 malam itu hujan tanpa henti. Jadi hal yang wajar jika di lahan banyak daun yang tidak produktif berjatuhan seperti ini. Nah, baik, kita akan kembali pada topik judul kawan ya. Hal yang pertama dalam mengobati berbagai penyakit adalah perekat, penembus, perata, dan pembasah. Karena bagi saya ini adalah hal yang wajib saya gunakan. Nah, kemudian untuk merek bebas kawan ya, bisa memakai dari merek apa saja. Nah, untuk fungisidanya, untuk pertama kali saya menggunakan fungisida kontak dari merek Antrakol yang berbahan aktif
propineb sebesar 70%. Nah, mungkin untuk lebih dipermudah, jadi begini kawan ya. Jika penyeprayan dimulai pada hari Minggu, maka spray pertama gunakan fungisida antrakol sebanyak 2 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, selain antrakol, jangan lupa juga aplikasikan ini lur, pupuk yang mengandung unsur hara fosfat yang tinggi, karena unsur fosfat untuk memacu pertumbuhan perakaran dan tunas, apalagi untuk penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk itu diwajibkan harus mengaplikasikan unsur fosfat yang tinggi, bisa menggunakan dari pupuk Ultradap ataupun Merauke MAP, yang penting unsur fosfatnya tinggi. Nah, untuk dosis Merauke MAP ataupun Ultradap cukup gunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter. Setelah pengobatan tahap pertama menggunakan pupuk Merauke MAP ataupun Ultradap dan juga fungisida kontak antrakol, kemudian di hari Rabunya, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari Rabunya, saya aplikasikan fungisida sistemik dari Bion M, karena Bion M ini memiliki 2 bahan aktif sekaligus, yaitu bahan aktif asibensolar S-metil sebesar 1% dan 48% mankojeb. Untuk dosis Bion M saya gunakan sebanyak 2 sendok makan dicampur dengan 1 tangki 16 liter. Kalau bisa Bion M ini dicampur dengan pupuk nutrisi. Kalau saya dicampur dengan nutrisi dari Ratu Biogen. Kawan-kawan bisa menggunakan nutrisi organik dari merek yang lain. Setelah pengobatan tahap kedua di hari Rabu selesai, kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Sabtunya kita spray kembali kawan ya, dengan menggunakan fungisida kontak dari antrakol. Nah, untuk dosisnya berapa Kang? Untuk dosis dinaikkan kawan ya, antrakol pada penyeprayan tahap pertama itu menggunakan sebanyak 2 sendok makan. Di penyeprayan tahap kedua menggunakan antrakol itu naikkan dosisnya menjadi 3 sendok makan. Nah, untuk pasangan antrakol ini saya selalu disertai dengan pupuk Merauke MAP ataupun pupuk makroma jemuk yang tinggi kandungan unsur fosfatnya karena fosfat ini mampu untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru, apalagi untuk penyakit busuk kuncup itu dari 3 kali aplikasi penyeprayan itu biasanya sudah cepat muncul tunas baru. Kemudian setelah aplikasi penyeprayan tahap ketiga selesai, berarti ini dimulai aplikasi tahap pertama hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu aplikasikan fungisida Bion M, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtunya kembali menggunakan fungisida antrakol. Nah, untuk aplikasi tahap keempat menggunakan fungisida sistemik itu selang waktunya bukan 3 hari kawan ya, melainkan 4 hari dari aplikasi tahap ketiga. Nah, untuk dosisnya dinaikkan juga kawan ya. Untuk dosis tahap keempat itu saya menggunakan fungisida sistemik ini kurang lebih 2,5 hingga 3 sendok makan per tangki 16 liter. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan perekat penembus perata dan pembasah. Nah, untuk campuran pupuk nutrisinya bisa kawan-kawan beli dari merek yang lain kawan ya. Bisa dari produk Jimmy Hantu, Humat Pro, dari Pulka ataupun dari merek nutrisi yang lain. Setelah aplikasi tahap keempat selesai, kemudian aplikasi terakhir tahap kelima yaitu dengan menggunakan fungisida kontak dari antrakol lagi kawan ya. Nah, jika dari aplikasi ketiga hingga keempat itu jaraknya 4 hari,
untuk aplikasi penyeprayan tahap kelima itu waktunya selang waktu 3 hari dari aplikasi tahap keempat. Nah, untuk dosisnya ini dinormalkan ke penyeprayan tahap pertama kembali kawan ya. Dosisnya cukup gunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter. Sampai sini paham kawan ya, hingga dari aplikasi tahap pertama hingga aplikasi penyeprayan tahap kelima. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Awal mula terjadinya serangan penyakit busuk kuncup ataupun busuk Phytophthora ketika musim El Nino panjang kawannya, ataupun musim kemarau yang panjang. Nah, setelah penyakit mati pucuk itu sembuh cukup dengan 5 kali aplikasi dari kedua fungisida ini. Kemudian waktu itu cuaca sangat tidak menentu kawan ya, turun hujan yang sangat begitu lebat, kemudian terik panas selama 5 hari, kemudian turun hujan lagi, panas lagi. Nah, cabai rawit kaliber ini terjadi lagi serangan penyakit jamur ataupun mati pucuk. Nah, serangan yang kedua ataupun ketika tanaman ini memasuki fase pembuahan ataupun fase generatif, fungisida antrakol saya ganti dengan fungisida sistemik dari merek Amistartop. Dari kedua fungisida yang saya gunakan ini, selain memiliki cara kerja sama-sama sistemik, juga setiap fungisida ini memiliki double ganda bahan aktif kawan ya. Kalau Amistartop, dia memiliki bahan aktif azoxystrobin sebesar 200 gram per liter dan bahan aktif difenoconazol sebesar 125 gram per liter. Nah, untuk fungisida Bion M juga sama, dia memiliki dua bahan aktif, yaitu bahan aktif acibensolar S-metil sebesar 1% dan bahan aktif mankojeb sebesar 48%. Untuk pengendalian ataupun pengobatan serangan jamur busuk kuncup tahap kedua berbeda ketika pengobatan serangan jamur busuk kuncup tahap pertama kawan ya. Untuk tahap kedua yang pertama kali saya gunakan yaitu fungisida Amistartop dengan dosis sebanyak 0,5 ml per liter. Untuk satu tangki 16 liter cukup gunakan Amistartop sebanyak 8 ml. Nah, selang 3 hari setelah aplikasi tahap pertama menggunakan fungisida Amistartop, kemudian 3 hari berikutnya saya gunakan fungisida Bion M dengan takaran dosis 2 sendok makan per tangki 16 liter. Setelah aplikasi pengobatan tahap kedua, kemudian selang 3 hari berikutnya saya aplikasikan kembali fungisida Amistartop, tapi dengan dosis dinaikkan menjadi 1 ml per liter. Berarti untuk dosis 1 tangki 16 liter sebanyak 16 ml fungisida Amistartop. Selang 3 hari berikutnya, agar penyakit jamur benar-benar mati secara total, kemudian saya aplikasikan kembali fungisida Bion M dengan dosis dinaikkan kawan ya, menjadi 2,5 sendok hingga 3 sendok makan per tangki 16 liter. Perlu kawan ketahui dan pahami bersama kawan ya, dari teknik cara pengobatan yang sudah saya jelaskan barusan itu berguna ataupun bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit tanaman lainnya seperti penyakit bercak daun, penyakit layu, baik itu layu fusarium, layu bakteri, busuk akar, busuk ranting, busuk batang, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Ada cara khusus yang harus dilakukan ketika buah cabai rawit ini terserang penyakit patek ataupun antraknosa. Nah, gejala awal penyakit patek itu seperti ini kawan ya, dan buah seperti ini diwajibkan dipetik dari lahan. Nih, seperti ini dia gejalanya. Busuk basah dulu. Mana ya, sebentar.
Nah, seperti ini. Lama-lama ini dia akan mengering dan mengkerut. Susah lur ya. Fokus autofokusnya nih sebentar. Nih, seperti ini. Nah, dan ini harus dibersihkan dari pohon. Kalau tidak dibersihkan, maka penyebaran penyakit patek itu lebih cepat mewabah dan menyerang ke buah cabai yang lain. Itulah ganasnya penyakit patek ataupun antraknosa. Nah, jika gejala buah sudah seperti ini, maka segera lakukan penyepraian fungisida seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan alhamdulillah kawan ya, untuk hari ini di usia 172 hari setelah tanam, untuk penyebaran penyakit patek alhamdulillah aman. Tuh bisa dilihat kawan. Nih alhamdulillah ya. Sekarang saya akan menjelaskan cara menanggulangi penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering. Dan ini pohon yang terserang mati pucuk dahulu kawan ya. Nih seperti ini. Nih seperti ini. Ini mati pucuknya nih. Nih bisa dilihat. Nih ini mati pucuknya kering. Dan alhamdulillah tuh sekarang sudah tumbuh tunas baru dan pohonnya menjulang tinggi seperti ini. Nah, untuk penanaman skala kecil sekitar 100 hingga 200 pohon itu mungkin masih bisa. Pucuk yang kering itu dibuang lur ya, dibuang. Tapi untuk skala penanaman yang lebih luas itu terbilang cukup sulit untuk membuang pucuk yang mengering. Jangankan ribuan ataupun puluhan ribu, saya aja dengan populasi tanam 850 pohon itu tidak mungkin untuk membuang tunas ataupun pucuk yang mengering. Maka dari itu pucuk yang mengering saya biarkan. Dan alhamdulillah sekarang nih, alhamdulillah sudah sehat-sehat semua. Dan barisan yang ini ya, barisan yang ini ataupun jalur yang ini paling banyak terserang penyakit busuk kuncup. Tapi alhamdulillah nih sekarang sedang proses pembungaan, pembuahan. Dan alhamdulillah hari ini di usia 172 hari setelah tanam, pertumbuhannya sangat subur dan sehat. Nih lihat kawan. Cara menanggulangi penyakit patek sudah, kemudian penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering sudah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menanggulangi penyakit busuk ranting ataupun busuk batang. Nah, untuk busuk ranting dan busuk batang tidak dimungkinkan kita harus membuang ranting ataupun batang yang busuk kawan ya. Nah, hal yang harus dilakukan itu selain kita melakukan penyepraian rutin, kita harus wajib melakukan pemupukan kocor, tapi dengan catatan jangan diaplikasikan pupuk kimia. Cukup menggunakan pupuk hayati, kemudian seperti pupuk Anpus, Trikoge, ataupun pupuk yang sudah saya jelaskan di video pemupukan kocor. Nah, jika dalam menanggulangi penyakit, usahakan jangan diaplikasikan pupuk kimia. Karena perlu kita ketahui bersama, pupuk kimia itu adalah makanan favorit para jamur, bakteri, dan patogen tanah. Baik kawan ya, mungkin informasi ataupun penjelasan yang saya sampaikan dalam mengatasi penyakit tanaman cukup jelas kawan ya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena
sebaik-baiknya orang yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, ataupun ada hal yang belum dimengerti tentang pengendalian penyakit yang sudah saya jelaskan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.